Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Rafli Ramadan. Di video kali ini adalah gameplay combo sinergi assassin versi yang terbaru. Menariknya di sini bisa counter combo sinergi Wessler, Targumin dan Cyborg yang lagi meta saat ini. Simak videonya sampai habis ya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung masuk ke gamenya. Let's go. Wow, tinggis kita ambil nomor 2 guys ya. Kristal hijau. Oke, di sini saya dikasih Mia ya. Oke, langsung dapat unitnya guys ya. Langsung bisa bintang 2. Seperti biasa kita bakal jadi interes ya. You can't run from my arrow. Kita ambil yang murah dulu. Pengen Kara ini, pengen Kara Celestial ya. Tear them to shreds. Celestial atau main assassin ini? Tergantung arahnya ya, dikasih kemana ya. Kalau dari sini belum bisa kelihatan guys ya, mau orang itu mau main apa, mau main apa ya. Tapi tetap saya ambil dulu. Ambil semua ya. Dijadikan ke arah assassin, tapi tetap pasang dulu ya. One shot, one kill. Oke, gini dulu ya. Mana nggak masang hero guys? Pada pakai apa sih? Remi ya. Oh, ada boost ya. Oke, oke, oke. Ada boost ya, ada boost ya. Oke. Kalau ada boost emang gini guys. Gameplaynya emang gini ya. Dia tuh pada nggak mau masang hero sengaja ya. Supaya bu satu itu nggak bisa jadi guys. Kalau dia jadi dapat bintang 3 repot ya. Bagus sih yang dilakukan orang-orang ini. Salut guys. Tetap pantau ya yang pakai bus ya. Si bus si Rizky ya. I only have time for handsome guys. I can hit you and let you die. Channel your energy. Oke, si Rizky kulihat dari sini dapat apa ya? Nah, di sini dapat, wah, dapat AK-nya ya. Jebret. Kalau terus-terusan dikasih kalah ya, dapat melebihi 10 damage ya. Dia tuh aman sih dia menurut saya. Bisa dapat bintang 3 sih. Kalau bisa saya main win streak ya, karena di sini kalau misalnya cari kristalnya agak susah guys. Percuma ya, cari kristal agak berat guys. Ayo, ready kah? Mianya habis guys, mianya habis ya. Si Rizky dapat apa lagi? Oke, dapat ini ya, dapat realnya ya. Makanya bisa menang. Udah guys, kita mau ngincar ini ya, ngincar kristal nggak bakal mungkin bisa. Soalnya paling bawah itu pada main tusun guys. Di situ ada elep ya. Ayo yang mau transisi boleh. Elep immortal. Immortal. Konsentrat energi buat magi boleh itu. Karena sini kalau main assassin nggak ada pakai konsentrat ya. Oke, sesuai ini jadi mediin aja ya, jadi assassin aja tapi mainnya agresif guys ya. Ayo ambil.
Saber bintang 3. Saber bintang 3 main agresif ya, cari harga yang mahal ya. Kita nggak jadi main Empire ya, jadi main Assassin ya. Ada untungnya sabernya nggak ada yang pakai. Ya udah deh, karena kosong ya udah guys ya, jadiin aja. Ayo cakar-cakar. Kita nggak pakai Harith, nggak pakai Harith ya. Kalau bisa jadi assassin ya, walaupun ada Empire nanti, tetap saya jadi ini pakai Odette ya. Nggak pakai Harith bintang 3 guys. A brave man never hides. Okay. A true hero. Saber bintang 3. Oke, tahan guys ya. Jangan ngeroll dulu, tahan guys ya. Tahan dulu ya, sabar ya. Tahan dulu guys. Ini udah bagus ini, saber bintang 3 ya. Harus agresif ya, cari Natalia, cari Karina, cari Ling ya. Ayo saber. Kodi. Spread. Wah, masalah waktu aja sih ini. Ih, kalah. Enggak bisa, ayo. Oke. 4-4 jadi. 50 guys, dapat 6 ya, lumayan. Godnya 50 guys, gak ngeroll ya. Saya ngeroll nanti di 6 sampai di 7 ya. Abis mau ke ini ya, mau ke petbook yang kedua, saya baru naik ya, biar nanti kartu legendarinya tuh muncul guys. Kalau sekarang sih untuk jadi mitang 2 rata aja dulu. Mitang 2 rata baru masuk ya. Ayo item fisik, jangan magi lagi. Become one with the soul. Ambil Demon Hunter stack ya. Kasih sini. Oke, naik langsung guys, biar kartu epicnya keluar ya. Nah, kartu epic keluar, ambil. Living freely. Paling ini masuk. Kero lagi. Johnson. Boom, pow. Pow nanti dulu ya. A pair of powerful. Slay them all. Dia langsung flicker. Ini bintang 2 gak apa-apa ya. Ini dulu. Cloudy itu kalau misalnya belum ada unitnya, jadi bisa pakai Cloudy sih. Kita main agresif sedikit guys ya. Bentar ya, nanti Immortal kasih Johnson guys, sabar ya. Kalau ada Empire jadi Empire, ada Assassin jadi Assassin guys. Empire bisa pakai Odette nanti ya, Odette sama Guniper. Oke, bintang 2 rata aja dulu. Brave man never hides in the brush. Slot Guniper, wala. Gimana nih? Buang aja dulu deh. Let me introduce you to my partner Dexter. Slotnya nggak cukup guys. Goli, sabar ya. Wah, Johnny Kuki. Ada Gushon, Gushon nanti dulu ya, sabar ya. Siapa tahu nggak jadiin ini ya, nggak jadiin petar gemen ya. Tuh, dikasih guys. Come one with the soul. Why does the moon dive abyss? What sure? There are ugly demons in the abyss. Go on, a true sound the horn of victory.
kalau misalnya nggak jadi ini ya, nggak jadi 4 argumen bisa masuk kalau udah guys, dan gue sama Yuri ya. Kalau dia jadi ini aja, jadi nama assassin ya, nama assassin memang kayak gua udah guys. My sword thirsts for blood. Oke, pencet. Nothing matters more than gold. Oke, habis ini naik ya. Cari kartu legendary, guys. Kalau dari line up di sini juga ada yang ke arah Assassin Empire ya. Aman-aman aja sih. Ada assassin, guys. Yang main elf pasti ngambil sih. Pasti ya. Please jangan kena blok dong. Oke. Bisa kebagian, nice. Good. Assassin jadi nih, assassin jadi ya. Klop. Let me introduce you to my partner Dexter. Oke, di sini saya mau jadiin Cloud aja dulu ya. Sembari menunggu-nunggu yang lain. Cloud sih paling pakai dulu ya, pakai dulu guys ya. Dan setelah bintang 3 sih udah bagus banget sih menurut saya. Bagusnya di depan ya. Masih bintang 1 Joliku. Lawannya disebar ya, jadi yang taruh di kerja itu bakal maju ke depan. Jadi posisinya agak ke belakang dikit. Dan di sini juga belum ada yang pakai ini ya, pakai Northern Fell ya. Oke, di sini saya bakal ngeroll ya. A warrior's duty. Ada link, nice. Fatal blow is more than ini yang aku cari-cari link. Nothing feels better than playing with blades. Satu lagi Karina, yuk Karina Selena. Karina sama Natalia ya. Oh, kan ada assassin, guys. Makanya tadi Jody putar depan, guys. Tapi kalau misal lawannya yang nyebar itu nggak bisa ya. Nah di sini kalah ya. Pakai assassin wrestler, guys. Kampret. Waduh, nggak bisa gerak. Semoga dapat Karina ya, Karina apa Selena, guys. Gak jadi langsung ya. Oke, saya langsung masukin hero-nya. There's never a final mission. Posisinya gini, posisinya nyebar ya. Enggak gini, tetap gini. Tetap gini ya. Johnny Assassin. Jadi nanti dulu guys ya. Satu assassin lagi guys. Kalau bisa sih di sini dapat kristal apa aja bebas ya, atau clone ya, atau item ini, item mask lah ya, item tank boleh bebas ya. Ini ada wrestler, kita nggak pakai wrestler ya. Nah di sini ada buku guys, ada buku, ada di golden staff ya, golden staff aja ya. Biar Juniku bakal galak sih di sini. Loyalty is the greatest glory. Oke, gini dulu kalau kalah bakal ganti ya. Kayak gini dulu kalau kalah bakal masukin Claude-nya. John aja John. Kalau nyala 6 bakal galak sih Joninya ini. Nah, lihat ya.
Kalau asin asasin nyala 6 bahaya ini. Modar kue. Oke pulang. Oke aman, main bus mati ya. Johnson, ayo satu asasin. Marina. Oh masuk. Lihat Johnny-nya ya. Ini Johnny ya, si Zaz ya. Yang belum tahu Johnny itu siapa, Zaz guys. Ini jual aja. Dia nggak ribetin ya. Oke, di slot 10 bisa masuk nanti ya, petar gemen guys ya. Link. Oke, lihat Zaz-nya ya. Attack speed-nya guys, 3,3 ya. Nah, jebret. Nice. Ajar John. Oke, 3,70 guys. Wah, gila sih ini, jujur loh. Oke guys, nanti kalau misalnya di Fatbox saya dapat ini ya, dapat ini ya, dapat slot ya. Saya bakal ini guys, bakal bisa jadi ini combo sinerginya ya. Ayo. Mau bintang 3. Ayo. Ayo 1. 1 bintang 2. Lancelot. Johnny bintang 2, ada kopi ya. Ajar John, kasih tahu dia tahu. Modar kue. Pulang kau. Dapat slot ya. Jangan mati dong. Waduh mati guys. Ya dia gak dapat slot ya. Ya ikut mati guys. Winter. Ya slotnya diambil, bete ya saya. Ya. Winter aja deh. Winter buat ini ya, biar kasih ke ini aja deh. Johnson bintang 2. Bete guys. Ya udah kalau gitu paling jadiin ini aja guys ya. Dexter, are you getting fat, buddy? Yuzong. Why does the moon seem so warm to me? Waduh, Wesler-nya ini yang ngeri, boy. Wala. Oke tuh, mati kau. Modar kau. Modar kue. Tabrak lagi John. Mati kau. Damage-nya 53 ya. Modar kue. Ya udah kalau misalnya nggak jadi empat argumen ya paling masuk Cloudy-nya ya. Bentar, guys. Posisinya pada bikin argumen sini. Pengen ku jadiin gini guys, sebenarnya pengen jadinya gini ya, tapi sayang guys, tadi nggak loncat assassin-ku ya. Assassin-ku nggak loncat guys, pengen kayak gini ya. Assassin-ku loncat guys. Wala, kena tosel martis. Ayo bunuh dong. Nice banget. Modar kue. Modar. Okay. Satu round lagi ya. Antara dua round lagi guys. Kalau misalnya mirror bakal bisa menang sih. Kita ada Natalia. Kayaknya untuk cari link bintang 2 agak berat ini guys.
dari posisi sih susah guys, kalau kita gabung mojok di kanan agak berat ya. Tapi pasif dari sinergi argumennya rugi guys. Tadi tuh mau gini sih sebenarnya. Ting di belakang ya. Dia tuh nggak loncat ke depan guys. Kecuali emang jadiin patah argumen ya. Kurang efektif sih menurut saya. Coba kita coba ya sekali ya. Assassin lagi, oke assassin lagi bisa guys, bisa guys, bisa guys ya. Bisa guys, lepas aja guys ya. Assassin lagi, saya ngambil hair card curse ya, naik. Ini kamu keluar, kamu masuk, kamu masuk. Kamu di dalam, Johnny di dalam. Oke, kamu di belakang, kamu di tengah, kamu di depan. Oke, dah. Udah ya. Di sini assassinnya siapa assassinnya? Assassin Tigreal ya. Oke. Okay. Nah guys, jadi ya kompetitornya jadi ya, dapat dua assassin, slot juga dapat enggak masalah ya. Oke, okay, Johnny aja John. Modar gue, modar gue. Enggak bisa guys, posisinya enggak bisa gitu ya. Oke. Okay. Gak bisa gitu guys, maksudnya gak bisa gitu ya. Oke, tinggal lawan Cemberut ya. Gimana caranya biar bisa menang lawan Whistler? Bentar guys. Oke, bintang 3 yuk. Bintang 3. Hey, let me see. The tiger sniffs the rose. Oke, bintang 2 rata ya lawan Whistler, apakah bisa menang ya di sini? Oke, gelsungku ini ya. Geset silent. Ajar John, enggak bisa gerak Doniku. Lihat Geselina bintang 3 ya. Gila gak bisa gerak ya. Gak bisa gerak, gak bisa gerak. Tabrak lagi ayo. Cawuk-cawuk ayo. Modar kue. Satu run lagi. Misi tar ya. Tar guys, tar ya. Powernya 126 guys. Minta tiganya banyak banget. Ntar, kalau gitu sih si ininya taruh belakang aja ya. Ntar guys. Taruh belakang aja ya. Mungkin di sini ya bakal jadi hyper carry Johnny-nya ya. Dari posisi. Oke, ini masalahnya si Johnny aja ya. Johnny si Zars-nya nggak bisa free sih. Oke, itu saya beri hyper carry guys. Oke, okay, nice posisinya ya. Ajar Zas. Jebret, jebret. Nice. Modar kue, modar. Oke, okay, mulai ya. Selina bintang 3, Saber bintang 3 ya. Jebret, 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 jebret. Nice, kita cocol guys ya. Boom, pulang mantap ya guys ya. What a perfect sisi menentukan prestasi ya di sini guys ya. Oke, mantap ya. Oke guys, di sini combo sinerginya jadi ya guys ya. Combo sinergi 6 assassin, 4 argument, 3 F, 2 saibuk, 2 shape shifter dan 2 empire guys ya. Nah, di sini saya bisa kuat melawan ini ya, combo sinergi yang lagi meta ya, yang lagi ramai dipakai orang, yaitu combo sinergi ini ya. 6 Whistler, 4 Targaryen, 4 Cyborg guys ya, dan 3 Marksman ya. Nah, pastinya pakai Blood Demon juga ya. Kita lihat dari powernya ya, powernya. Nah, di sini dari powernya saya menang ya, 126 lawan 107 kah. Dikarenakan di sini saya bintang 3-nya 3 hero ya. Selina bintang 3, Lancelot bintang 3 dan Saber bintang 3 ya di sini ya.
Oke guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like ya, jangan lupa di share video ini, jangan lupa di subscribe channel ini ya supaya bisa berkembang. Jangan lupa ngerol, nanti saya cocol guys ya, mantap.